Halo Mams, apa kabarnya? Kembali lagi bersama aku Cika. Dan di video kali ini Cika akan berbagi tips nih, bagaimana cara mengecilkan lengan dengan bahan alami selain kita rajin berolahraga. Wah, kira-kira Mams penasaran gak sih bagaimana caranya? Yuk nonton video Cika sampai habis ya Mams. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching, Moms! Oke, Moms. Sebagian perempuan kerap kali merasa tidak percaya diri jika memiliki lengan yang besar. Oleh sebab itu, cara terbaik untuk mengecilkan serta menghilangkan lemak berlebih di lengan ialah dengan rajin berolahraga nih Mams. Mam bisa workout, push up, hingga plank agar lengan lebih kecil dan juga lebih kencang. Nah, selain rajin berolahraga, Mams juga bisa loh mengecilkan lengan serta menghilangkan lemak berlebih pada tubuh dengan bahan alami. Wah, kira-kira Mams penasaran gak sih apa saja bahan alami yang bisa mengecilkan lengan dan juga menghilangkan lemak berlebih pada tubuh? Yuk saksikan video Cika sampai habis ya Mams. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching Mams. Oke Mams, kita masuk ke cara yang pertama. Cara pertama yang bisa menghilangkan lemak di tubuh, khususnya pada bagian lengan, ialah bahan alami dari teh hijau. Bukan tanpa sebab nih Mams, karena teh hijau mengandung antioksidan alami yang biasa dikenal sebagai epigallocatechin. Nah Mams, kandungan tersebut yang nantinya berfungsi untuk membakar lemak serta mengatur metabolisme pada tubuh dan salah satunya pada bagian lengan. Oleh sebab itu, Mam bisa loh mengonsumsi teh hijau 3 kali dalam sehari dan jangan lupa juga untuk tetap rajin berolahraga. Next, kita masuk ke bahan alami yang kedua. Nah, bahan alami kedua datang dari jahe. Siapa sangka bahwa mengonsumsi jahe bisa meningkatkan produksi asam laktat oleh otot loh Mams. Hal tersebut yang nantinya menstimulasi pelepasan hormon dan juga memecah lemak yang bisa menurunkan berat badan. Wah, ternyata jahe bermanfaat juga ya Mams untuk menurunkan berat badan kita. Nah, Mam bisa mengonsumsi atau makan sepotong jahe kecil setiap hari. Tapi selain itu, Mams juga harus rajin berolahraga dan juga menjaga pola makan ya Mams. Oke, lanjut, inilah bahan alami yang ketiga. Nah, masuk ke bahan alami yang terakhir yang bisa membantu menurunkan berat badan hingga mengecilkan lengan ialah datang dari bahan alami kedelai. Protein pada kedelai mengandung peptida yang berfungsi untuk menjaga serta meningkatkan metabolisme tubuh loh Mams. Selain itu, kandungan peptida ini bisa membakar lemak, mengurangi rasa lapar, serta melatih tubuh untuk makan dalam porsi yang sedikit. Mam bisa mengonsumsi kedelai dalam bentuk apa aja, salah satunya yaitu susu kedelai. Jika Mams mengonsumsi susu kedelai, maka Mam bisa minum 1 gelas dalam sehari. Oke Mams, itu dia 3 bahan alami yang bisa membantu mengecilkan lengan serta menghilangkan lemak berlebih pada tubuh. Jadi selain mengonsumsi teh hijau, jahe, serta kedelai, maka Mams juga jangan lupa untuk tetap rajin berolahraga setiap hari dan juga menjaga pola makan agar tetap sehat. Dan seperti biasa nih Mams, kalau kamu suka video ini, maka jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, komen apa saja seputar fashion and beauty,
Lalu jangan lupa untuk share ke teman-teman Mams kalau video ini sangat informatif. Tetap cantik dan sehat selalu Mams. Dadah.